Potret keakraban Bobotoh Girl dan Benito di laga Persebaya vs Persib. Kedua Bobotoh Girl ini rela jauh-jauh bertolak ke Surabaya untuk mendukung tim kebanggannya Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis, 26 Juli 2018, pada Liga 1 Indonesia 2018. Dia adalah Rosa Milin dan Kurota Ayun Bobotoh asal Bandung. Menurut Rosa, jauh tidak menjadi masalah baginya, yang penting bisa mendukung Persib. Pokoknya, jauh-jauh ke Surabaya untuk mendukung Persib, kata Rosa, di SGBT, sebelum laga. Selain itu kata Rosa, yang membuatnya ingin bertolak langsung ke Surabaya, karena Bobotoh dan Bonek memiliki hubungan baik. Jadi ingin langsung mendukung ke sini, Surabaya, ujar Melinda. Ayun mengungkapkan, selain itu, di perjalanan juga membuatnya terkesan, terasa sekali tali silaturahminya. Di jalan ketemu banyak Bobotoh dari berbagai daerah jadi saling kenal dan terbangun tali persaudaraannya, kata Ayun. Sedangkan Benita, bonek wanita, Paramita, mengaku sangat senang bisa menyaksikan tim kebanggaannya bertanding menghadapi tim Maung Bandung, karena sudah lama tidak bertemu di Liga. Ini seperti reuni, karena sudah lama tidak bertemu, kata dia. Pokoknya, kata Paramita, sangat senang dan sangat menyambut baik kedatangan Bobotoh. Sebab, kata dia, Bobotoh dan Bonek memiliki hubungan yang erat. Sudah lama tidak satu stadion dengan Bobotoh dan sekarang satu stadion, mendukung tim kebanggaan masing-masing.